Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba membuat program bilangan prima menggunakan program C++. Kita menggunakan IDE Integrated Development Environment MEPI. Okay. Pertama kita membuat project baru dulu. Kita tambahkan project baru. Kita pilih yang cepat. Di sini ada banyak coding yang bisa dengan Java, ML, Python, C, Ruby, C++. Oke, kita pilih yang C++ dan kita pilih C++ application. Oke, di sini kita kasih nama. Nah, projectnya adalah misalnya project 1. Oke, kita enggak membuat file. Dan kita menu sini project 1 namanya ini projectnya. Ini kita lihat first file. Pada first file kita tanam, kemudian kita buat first file. Kita kasih nama bilangan prima kita stop pada satu. Oke, seperti biasa pada aplikasi atau pada program C++ kita menggunakan cut input, kita menggunakan IO print control step. Yang diulang tadi.
seumpama nilai i yang sekarang ini adalah 5, maka dia akan di sini masuk sebanyak 5. Nah, dari 1 sampai 5 lagi. Kemudian kita mencari faktor pembagi. Sudah kita ketahui adalah syarat dari bilangan prima adalah hanya mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu angka 1 dan jadinya sendiri. Jadi menurut ilmu matematika, bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar daripada 1 dan hanya mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan jadinya sendiri. Okay. Di sini kita pakai perintah modul pakai persen, sama kayak di program PHP juga pakai persen. Ini adalah jika i persen p itu tidak ada jika atau habis, jika i modulo atau habis dibagi oleh p, maka itu adalah faktor pembagi. Misalnya di sini adalah 5. Misalnya nilai i adalah 5 dan nilai p, maka hasilnya adalah 0 p. Oh, di sini kita harus namakan counter. Pakai tipe data integer, counter sama dengan 0. Jika dia habis dibagi oleh p, jika nilai i habis dibagi dengan p, maka dia adalah termasuk faktor pembagi, maka counternya i p. Ayo taruhan, ini tunggu Pak Putri. Jika counternya sama dengan 2, atau kontak busnya adalah ada lah datang bayar ada mencet soalnya nak bayar faktor bilang dulu sampai jam 2 dari kampung. Jika kontaknya sudah cetak sampai yang mencet, astagfirullah, ini lagi yang ini bikin habis ya, makasih Pak Le. Bilangan 5. Oke. Programnya sudah jadi. Tinggal kita compile. Di mana menu compile? Oke. F9 compile. Siapa yang Mas Pak Saiti ada di kantor G, ada Pak juga ada. Bungkusin ya, bungkusin ke Pak. Jangan bungkusin aja jaset. Selanjutnya adalah jangan dibungkusin. Kita jalan. Bungkusin aja jaset. Right. Oke. Okay. Nah, jadi bilangan primanya dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 12, 13, 14, 15, 17, 47, yaitu 5, 7, 5, 9, 6, 1, 7, 1, 7, 3, 9, 6, 8, 3, 8, 9, dan 9, 7. Kita contoh sampel 1. Untuk angka 97 ini adalah termasuk bilangan 5, karena faktor pembagi dari angka 97 adalah cuma 1 dan 97. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.